Halo anak-anak yang ibu kasihi di dalam Tuhan. Ibu berharap ada sukacita yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, ibu berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat belajar di rumah. Dan ibu berpesan kepada kalian, ketika kalian berpergian, jangan lupa kalian menggunakan masker dan kalian tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kepada kita semua. Nah, ibu berharap juga kepada kalian, kalian tetap semangat belajar di rumah, kemauan tinggi untuk belajar di rumah, dan setiap video pembelajaran yang sudah kalian dengar, bahkan setiap tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, ibu berharap kalian bisa dapat mengerjakan, menyelesaikan dengan baik. Nah, hari ini kita akan memulai materi pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran kita lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa sehingga setiap materi pelajaran yang kita akan pelajari hari ini kita bisa menjalankan dengan baik dan Tuhan akan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Nah, hari ini atau minggu ini kita akan memulai pelajaran 4 tentang dosa dan pertobatan. Nah, ibu mengajak kepada kalian semua di rumah, kalian ambil Alkitab kalian masing-masing, kalian membuka Alkitab kalian yang terambil di dalam Mas yang terambil di dalam Mazmur 51 dan Injil Lukas pasal 15 ayat 7 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman kita, yang menjadi patokan kita untuk kita mendasari setiap pelajaran kita, terutama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Hari ini kita akan memasuki materi kita, bahan pelajaran dalam bab 4, membahas mengenai dosa dan pertobatan. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Kenapa manusia berdosa? Yaitu dosa keturunan kita tidak bisa menghindarinya. Karena dosa keturunan kita dari awal adalah jatuhnya manusia ke dalam dosa, yaitu dosa keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan Yesus, kita bisa dapat melihat dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita akan memasuki materi kita bagian A, yaitu hakikat dosa. Dosa dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau norma-norma agama. Diartikan sebagai perbuatan yang salah terhadap orang tua, adat, negara, dan lain-lain. Misalnya, kesalahan. Satu contoh, kita melakukan kesalahan terhadap orang tua. Nah, ini adalah kesalahan. Tentunya, ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang tua atau terhadap orang lain, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita meminta maaf.
Ketika kita melakukan kesalahan tersebut, itu sudah termasuk dosa. Yang kedua adalah kejahatan. Nah, contoh dari kejahatan ini adalah misalnya mencuri, membunuh orang, nah itu sudah termasuk dosa. Dan yang berikut, yang ketiga adalah pelanggaran. Misalnya contoh, kita melanggar norma-norma agama, nah itu sudah termasuk dosa. Dan yang berikut adalah memberontak. Nah, kadangkala kita sebagai manusia sering memberontak atau ketidaktaatan kita terhadap Tuhan atau ketidaktaatan kita terhadap semua peraturan agama atau negara, itu sudah dikatakan dosa. Dan yang berikut adalah kekejaman. Nah, kadangkala kita sebagai manusia sering kita melakukan kekejaman terhadap orang-orang atau kaum-kaum yang lemah. Nah, itu sudah termasuk dosa. Dalam Perjanjian Lama, dosa disebut dengan bahasa Ibrani yaitu katot taon pes yara. Dosa adalah segala bentuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kita bisa dapat melihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 dan 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 8 ayat 7 bahwa semua manusia pada dasarnya adalah berdosa. Maka manusia membutuhkan kasih Allah agar dapat pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, poin yang berikut adalah dalam kitab Perjanjian Baru, kata dosa memakai beberapa kata Yunani di bawah ini. Yang pertama, hamartia berarti meleset dari jalan Allah, pelanggaran terhadap perintah Allah, perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah. Kita bisa dapat melihat atau kalian bisa dapat membuka Alkitab kalian di rumah. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-41. Nah, yang kedua adalah anomia, berarti menentang terhadap hukum Tuhan. Semua perbuatan durhaka, pelanggaran terhadap hukum. Nah, kita bisa dapat melihat di dalam Alkitab juga yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dan Roma pasal 6 ayat 19. Dan yang berikut, adikia berarti segala bentuk kejahatan, kekejaman atau perbuatan atau kelaliman, tindakan ketidakadilan. Nah, kalian juga bisa dapat melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 18 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Dan yang terakhir adalah apistia yang berarti bersikap dan tindakan ketidaksetiaan atau ketidakpercayaan. Kalian bisa dapat melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ketiga dan Ibrani 3 ayat 12. Berdasarkan beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa dosa adalah kegagalan, kekeliruan atau kesalahan, kejahatan atau pelanggaran, tidak taat hukum, kelaliman atau ketidakadilan. Dosa merupakan pemberontakan manusia terhadap kehendak Allah, yaitu sikap dan tindakan yang ingin menjadi sama seperti Allah. Salah satu sikap yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Dari hasil video yang sudah Ibu berikan kepada kalian, Ibu akan memberikan tugas atau latihan soal. Kalian bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan pengertian dosa menurut bahasamu sendiri. Yang kedua, menurut pendapatmu, apa penyebab manusia jatuh dalam dosa? Dan yang ketiga, sebutkan akibat dari dosa manusia. Dan yang keempat, jelaskan usaha yang harus dilakukan manusia yang berdosa agar dapat selamat. Dan yang kelima, sebutkan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, ketika kalian mendengar video ini dengan baik-baik, Ibu yakin dan percaya kalian juga bisa menjawab setiap soal-soal yang sudah Ibu sampaikan atau yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Nah, tentunya ketika kalian mengerjakan soal, jangan lupa kalian harus berdoa. Nah, mungkin video pembelajaran Ibu kelas 7, pelajaran 4 pada hari ini cukup sekian. Ibu berharap kalian tetap mengerjakan soal-soal dengan baik di rumah dan kalian bisa dapat mengumpulkannya dengan baik. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian bisa dapat mengerti. Terima kasih. Shalom.